Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Kualat Gunung Merapi. Surya Pradipta, itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta, begitulah orang tua dan teman-temanku memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku itu, aku berprasangka baik. Kalau maksud orang tuaku memberi nama itu, mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terpikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang, mendaki gunung. Ya, mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai kemudian, yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ternyata saat aku mengenyam masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Dip, lihat nih, bagus-bagus banget pemandangannya. Masih kuingat racun Yoyo yang pertama kali kuterima ketika kami masih berada di dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacukan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. "Di mana itu, Yo?" tanyaku berbisik, penasaran menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubari. "View puncak Cikure, bro," jawab Yoyo segera melebarkan senyumannya. "Kesana, Yo," lanjutnya. Aku tak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen galak itu, karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari akan kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. "Keluar dari kelas saya." Itulah kata-kata yang kutakutkan, yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku harus mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas setelah mata kuliah selesai, aku yang langsung berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja, aku masih tidak berani jika mendaki hanya berdua. Yoyo mengerti kekhawatiranku itu, memintaku untuk mengajak teman-teman kelas yang lain. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu bersama teman-temanku yang ikut kala itu. Semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengandung senyawa kafein yang dapat membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan, aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikure berlalu, April 2015. Aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai, gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang, sebagian orang yang ikut ke Cikure sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL atau praktek kerja lapangan kala itu. Sementara aku dan teman-teman yang lain masih melakukan pendakian, belum mendapat tempat untuk praktek kerja lapangan. "Ah, muncak mulu, PKL kemudian, itu motoku dulu,"
sehingga kami masih bebas menginjakkan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakian di Ciremai, aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti apa yang sering diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Hoax? Tidak. Aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja, apa yang kami alami selama di Ciremai, semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang ku dapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi, ketika dia mengalami hipotermia hebat karena harus rela hujan-hujanan di Gua Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa. Dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena hujan. Karena hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam. Sebelumnya, akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga, Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis. Sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai, sehingga keadaan hujan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah ke puncak ya. Kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apuy ke Gua Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung, sedikit demi sedikit, mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan, sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain, bahkan hanya di kawasan Jawa Barat. Beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu pula aku mendaki gunung, Yoyo selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan. Kalau untuk urusan mendaki gunung, selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya, masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hei Merapi, kapan aku bisa menyapamu? Berbulan-bulan kemudian, dalam kantuku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja, aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih. Aku kucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantuku mendadak hilang, berhenti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur, tak pikir panjang aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian, sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Kundil, Mulki, dan satu orang saudaraku, Ucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo.
Akhirnya, beberapa purnama sudah, aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi. Kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya, aku sedikit was-was di dalam diriku. Karena setahun sebelumnya, ketika aku melihat berita, adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-was itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. "Kamu gak usah ke Merapi ya nak, ibu khawatir." Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti, namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya, "Semoga kamu dijaga Allah ya nak, ibuku mengizinkanku." "Yes." Hari itu hari Senin, masih ada waktu untuk mempersiapkan semua perlengkapan, dari mulai membawa peralatan masak sampai memesan tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai. Karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa hingga kami dapat bersahabat dengan alam. "Gue ajak dua orang lagi ya Dip, pasti bisa kan?" sahut Bulky. "Siapa aja Ki?" tanya aku. "Pacar gue si Desti, sama teman SMA gue, Ega," jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. "Boleh Ki, tapi bisa jamin kan kalau temen lu itu gak macam-macam. Kalau Desti sih, kita sudah tahu semuanya lah. Dia mah gak bakal macam-macam," tanyaku yang sedikit waspada, karena diantara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. "Gue jamin lah, gak akan macam-macam juga itu orang," jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa, mewujudkan mimpi yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi, sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan itu, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan. Aku, Ibang, Kudil dan Yoyo, Kucai, Mulki dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. "Ki, mana temen lo?" aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami.
Di luar musola stasiun kala itu, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam karir. Bentar lagi juga datang. Rumahnya dekat kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Nah, itu dia. Telunjuk Mulki menuju seseorang yang berperawakan sedikit berisi, mengenakan kemeja flanel, celana jin pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya, yang sedang selengang-selingung di gerbang masuk stasiun. Gak, sini, teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. Halo bang, saya Ega, ucapnya memperkenalkan diri, dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak ke duduk untuk mengambil Yoyo, membantunya memeriksa packingan. Bentar lagi keretanya datang, ini gue bantuin, tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif, sampai akhirnya aku dengar Ega berkata, di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja bro. Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang, seketika berhenti mengotak-atik packingan, kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menolak ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. Hus, lu gak boleh sompral gak? Pintanya kepada Ega. Udah, kalian lanjut aja lagi, lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama, terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kira Condong. Keretanya bentar lagi datang tuh, ayo siap-siap, seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong carrier-nya masing-masing. Bismillah dulu guys, ucap Mulki. Ah gak usah, kayak mau ngaji aja, timpal Ega sambil mendahului langkah kami. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan. Yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari arah kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat, membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan, adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki. Ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi, sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega karena kesan pertama yang ku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah dua kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang.
mereka mendapatkan tempat duduk yang terpisah, tapi tetap satu jalur. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC11. Desti memilih untuk berada di dekat jendela agar bisa sendirian sana sini, katanya. Yoyo, Ege, dan Kuce mendapat nomor duduk ABC12. Sedangkan Gundil dan Ibang mendapat nomor duduk DE11 yang tepat berada di seberangku. Sebagian carrier kami pasangkan menjadi tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian lainnya terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan Air Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku yang melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat keluar jendela gerbang. "Woi, Yo, kenapa lu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. "Eh, enggak, Dip." Yoyo terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk, melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya, Yoyo menepuk paha Mulki, seraya berkata, "Lu juga ikut. Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga?" pikirku. "Ada yang mau gue obrolin," bisiknya. Ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki, dan Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Aku lihat Mulki bergerak malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. "Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan Yoyo." Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbang. "Kok perasaanku gak enak ya?" Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah menggurutkan kesedihan. "Ah, itu cuma perasaan lu aja kali Yo," timpal Mulki. Tidak mungkin. Ini hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti emang akan terjadi apa-apa." "Lu gak enaknya kenapa Yo?" tanya aku. "Si Ega, Dip, gue dari tadi gak enak saja ada di dekat dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga saja kita tetap aman pas muncak nanti," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih? Ega itu anaknya baik-baik." Iya, kayak yang lu pada lihat saja. Dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya?" "Dari tadi pas di stasiun, sikapnya gak dijaga." Aku sedikit memarahi Mulki. "Ya udah, ini saja. Biar si Ega gue tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macam-macam lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. "Repot juga kalau pertama kali. Kita yang sudah berpengalaman mendaki saja harus ekstra ngawasin dia. Lo tukeran saja duduknya sama si Gundil yo. Gimana?" usulku. "Boleh deh." Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik bermain HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisiku ke telinga Gundil, memintanya pertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit ragu. Dia lantas menuruti perintahku dan duduk di samping jendela gerbong menghadap dengan Desti. Yoyo menjadi tepat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, aku lihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun.
"Udah yo, santai saja," ucapku menenangkannya. Sudah beberapa stasiun kami lewati. Terhitung sejak masuk stasiun Banjar, kantuku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat. "Dip, kita bangun," Gundil membangunkan tidur lelapku. "Apaan sih, Dil? Emang udah nyampe?" tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka sebelumnya. Namun kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. "Tadi uak gue, orang yang lokal sana nelpon. Katanya mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus muncak," jelas Gundil. "Waduh, gimana dong?" Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku ikut terbangun, termasuk Ega. "Ah, itu kan cuma mitos, Bang," saut Ega dengan gampangnya. Mulki berusaha memperingatkan Ega. "Ya udah, Dil, gini aja lah. Kita bikin simpel. Daripada kita ambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan saja dulu di Jogja gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan?" usulku. "Jalan-jalan saja, gak usah jajan," setelah Ibang mendengar usulku itu. Semua menyetujuinya kecuali Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulanku. "Bodoh amat," pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting, sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulanku. Jadi mau tidak mau, harus mau. Suara gerbong yang hanya ditemani suara ngorok di setiap penjuru dan suara gesekan rel dan ban kereta membuatku terus terjaga. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh, kereta sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakkan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola. Setelah menghabiskan waktu dalam khusyuan, kami langsung bergerak menuju Malioboro, menyusuri jalan raya yang masih lengang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau kesana sini. Kadang dia bilang, "Kalau kita terlalu percaya mitos lah, gak punya nyali." Atau bilang, "Kalau kita sosokan." Meski terus diingatkan oleh Mulki, sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega masih sekali meracau. Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku mendadak mempercepat langkahnya menghampiriku. "Perlu gua ajar gak tuh anak?" "Sabar Bang, sabar. Biarin saja dia ngerasain akibatnya sendiri. Selalu aja kita mah. Simpan energi baik-baik buat besok muncak." Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia adalah pendekar silat, jadi wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepalan Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km. Hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri betapa menyedihkannya uang saku seorang pengangguran. Uang kita pas-pasan. Bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tidak elok. Apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia anak egois yang tak mau tahu perasaan orang? Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kami
Aku, Yoyuk, Kundil Ibang Mulki, dan Kuce sudah sepakat ingin merasakan sedikit kebodohan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan, supaya di masa depan kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Kalau kata Kundil, hal ini sering ia sebut dengan filosofi kuli bangunan. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan menjalankan tugasnya. Udara panas khas kota Jogja perlahan mulai menggerayangi kulitku. Peluh tak terasa mulai bermunculan dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Gundil berada paling depan karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota, diikuti Yoyo, Kuce, dan Mulki yang memilih berjalan dengan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka pertontonkan kemesraan. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta tak henti-hentinya ia menghisap rokok sampai oksigen yang kuhirup bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya diikuti oleh Ibang dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan tukangan menuju jalan Abu Bakar Ali. Pelang bertuliskan Jalan Hansip Karno Waluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Gundil mengambil arah kiri, berjalan mengikuti sebuah sungai. Masih lama nggak bang? Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya ia arahkan ke depan tanpa menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun sampai saat ini aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran. Keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang melegenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Yogyakarta, kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah pernah melancong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari, meminta semua berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini-sini. Dari jauh Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh. Aku memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk Gundil. Tertulis di pelang berwarna hijau Jalan Malioboro dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh ini Jalan Malioboro itu, Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah, Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat di gambarnya internet. Ini terhampar jelas di depan mataku. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri pelang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Ah bodoh amat, pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat-lihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dip, Dipta, sini, teriak Mulki. Apa? Fotoin, pintanya. Mampus, emang sengaja dia. Dengan terpaksa aku berat hati, aku menghampiri kedua suli itu, memotret kemesraan mereka. Aku kembali ke pos polisi
duduk di samping Gundil. "Mau kemana lagi kita, Dip?" tanya Yoyo. "Gak tahu yo, gelap Jogja mah." "Dil, bagusnya kemana?" tanyaku balik kepada Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit. Sepertinya berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra, memancing turun jawaban yang cepat. "Candi Borobudur saja, gimana?" cetusnya. "Kejauhan cuk," ujar menjawab. "Gue pernah waktu sekolah kesana, dari sini jauh banget." "Gila," lanjutnya seraya menatapku. "Ya udah, Prambanan saja gimana?" usul Gundil menyodorkan pilihan lain. "Nah, itu boleh deh. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya jalan kaki lagi?" tanya Kuce. "Naik bus aja, murah kok," jawab Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asik berbincang di dekat Plang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur setelah diumumkan destinasi selanjutnya akan berkunjung ke Candi Prambanan. Semuanya sepakat, termasuk Ega. Lalu kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju halte Malioboro. "Naik bus apa kita, Dil?" tanyaku. Gundil selingak-selinguk mencari kendaraan yang ia maksud. "Nah, tuh." Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya sedikit lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi.